Hey guys, bertemu lagi dalam channel Desraya TV. Pada kali ini saya mau berfungsi hasil tanaman sayur, kebun sayur yang kami tanam sepanjang pelaksanaan perintah kawalan semasa pandemik COVID-19. Dan ini adalah salah satu cara kami untuk mengelakkan daripada bergerak secara bebas ataupun menghalangkan untuk berjalan-jalan, untuk menghalang penularan COVID-19. Jadi kami menanam tanaman-tanaman ini di tempat ini. Jadi saya mau tunjukkan kepada Anda hasilnya. Saksikan. Tanaman yang kami tanam itu kacang panjang. Kalau kita tengok ini ditanam 3 bulan yang lalu, sudah membuahkan hasil. Oke. Nah, ada buah di sana. Oke, kacang panjang. Oke, ini adalah bawang besar, ditanam 3 minggu yang lalu. Oke, ada juga lada. Oke, lada ini dia lambat sedikit lah, mengeluarkan masa yang lama. Di sebelah sana adalah kacang bendi. Kita tengok sudah ada hasilnya. Oke, ada bunganya. Inilah hasilnya, buah kacang bendi, dan boleh sudah ambil sebenarnya. Ini pun ada juga. Di sini ada sirup manis. Ini adalah kacang lenggang. Ini adalah kacang lenggang, belum ada hasil. Dia baru berbunga. Oke, bunganya warna putih seperti ini. Oke, kacang lenggang. Ada juga bayam Brazil di sini. Ada keladi. Di sini pun ada juga kacang bendi. Oke, ini pula adalah peria, sudah ada hasilnya. Oke, kita tengok, inilah buah dia, buah yang pertama. Oke, ini dia punya pekerja petua project ini. Oke, ini ada masih lagi kecil. Di sini ada kacang panjang juga. Nanti saya akan ambil hasilnya, kita tengok macam mana. Oke. Guys, lah hasil kami tanam yang boleh sudah ambil hasilnya. Ada juga saya gali, tapi kalau sepeda nampak saya. Adai!